Pisau tak akan tajam selalu Karena itu harus diasah Tuhan tak akan meninggalkanmu Di saat engkau ada masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin Ibu rumah tangga dengan anak kembar Yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana Kali ini aku lagi belanja mingguan nih ya teman-teman di pasar dan hari ini tuh aku belanja bareng sama kakak ipar aku dan tadi tuh di awal baru masuk ke pasar kami tuh ngeliat ada yang jual tanaman gitu ya teman-teman cuman ya kami nggak beli cuman lihat-lihat doang sih dan di sini lanjut aku tuh lagi ngeliat-lihat harga cabai gitu dan ternyata harga cabai itu udah lumayan naik ya dan kami itu memutuskan udahlah belanja dulu bi eh belanja makan dulu gitu ya biar nanti pas belanja itu udah waras temen-temen karena beneran deh di belanja mingguan kali ini tuh bener-bener terkaget-kaget aku sama kakak ipar dengan harga-harga yang melonjak. Pokoknya kalian simak aja video aku ini dan juga video full prep aku ya teman-teman nanti setelah video ini kalian itu bakalan lumayan agak kaget sih teman-teman dengan kenaikan-kenaikan harga yang di tempat aku daripada sebelum-sebelumnya. Nah sebelum belanja teman-teman di sini tuh aku sama kakak ipar aku mau makan dulu. Oh aku ngajakin kakak ipar aku buat makan sate aja teman-teman karena kan sate itu murah terus juga enak gitu ya. Jadi sini aku sarapan sate dulu sama kakak ipar aku pakai daging ya pakai keripik juga biar lebih endol. Dan tadi tuh aku bikin cabenya tuh lumayan banyak jadi itu pedes banget. Pokoknya mantep banget sate ini. Karena memang sate ini sate ini tuh adalah sate favorit aku di sini ya. Aku tuh kalau misalnya Beli sate gitu ya, pasti di sini, teman-teman. Kalau udah e, beli sate di tempat lain, berarti itu ter terpaksa gitu ya, karena yang ini tuh nggak jualan sate gitu, teman-teman. Tapi kalau selagi yang ini tuh jualan sate, pasti aku selalu belinya itu di sini ya, karena memang sesuka itu dan secocok itu sih, teman-teman. Sate ini tuh di lidah aku gitu ya. Masya Allah, ini tuh kalian jangan salvok sama aku yang sambil e, ngoceh ya, teman-teman, karena ini aku sambil ngobrol gitu sama kakak ipar aku. Jadi kalau misalnya aku udah sama, sama, kakak ipar aku tuh kayak udah ketemu ya kadang itu apa aja diobrolin teman-teman. Pengen banget gitu ya teman-teman pas ke pasar itu tuh bikin video sound suara asli gitu. Tapi di sini tuh ada yang nyetel musik gitu loh teman-teman kayak ya pengamen yang nyanyi-nyanyi gitu. Dia tuh bawa speaker, saya bawa speaker gitu lumayan gede. Jadi suaranya itu benar-benar kenceng banget teman-teman padahal itu masih pagi ya. Aku sama kakak ipar aku tuh sengaja banget pergi ke pasar pagi-pagi teman-teman karena memang Oh kakak ipar aku tuh nanti bakalan pergi gitu pesta gitu ya sebenarnya mah aku diajak cuman aku nggak bisa pergi karena memang oh, pak suami nggak bisa ikut teman-teman dia itu lagi bantuin tukang gitu ya jadi tempatnya itu lumayan jauh juga di Kandis sekitar dua setengah jam sampai 3 jam gitulah teman-teman di jalan gitu ya oh, pak suami sih bilang kalau misalnya kakak ipar aku perginya pakai mobil pergilah gitu ya tapi pak suami katanya nggak ikut cuman karena memang oh, mobilnya itu apa ya teman-teman nggak di sini gitu ya ada di kampungnya mama kakak ipar aku nggak jauh juga sih dari sini jadi dari sini tuh harus pakai motor gitu jadi pak suami bilang udahlah nggak usah gitu abang ipar aku juga bilang udahlah nggak usah nanti kamu capek kata abang ipar juga gitu ya karena kan harus bawa anak kembar alhasil ya aku nggak jadi ikut teman-teman cuman kakak ipar aku doang dan aku tuh cuman nitip kado doang gitu ya sama kakak ipar aku jadi ini tuh aku ke pasar sekalian ee, mau beli kado gitu sih teman-teman. Cuman ya nggak aku share lah gitu ya teman-teman. Aku beli kado apa gitu ya? Karena ya buat apa juga gitu ya di share. Jadi aku tuh beli kado di teman juga sih sama kakak ipar aku. Oke okay, deh teman-teman. Setelah tadi kami tuh makan udah lumayan waras lah gitu ya. Perdu udah kenyang. Di sini tuh bisa fokus belanja dan ini tuh aku lagi beli jengkol. Harga jengkol itu Masya Allah lagi murah teman-teman Aku lagi kesenangan banget dengan harga jengkol yang udah lumayan murah Kalau sebelum-sebelumnya itu tuh oh, stabil di harga 15.000 Dan sekarang itu turun di harga 12.000 Tapi tetap ya teman-teman aku belinya 15.000 aja Biar dapat lebih banyak ya Nah di sini jengkolnya itu ada dua pilihan teman-teman ada jengkol apa yang agak gede-gede gitu kulitnya dan ini ada yang agak kecil tapi aku pilih yang kecil aja karena jengkol itu adalah jengkol beras biasanya kalau jengkol yang ini tuh dia kulitnya itu tipis sisinya itu lebih apa yang lebih besar terus juga lebih empuk gitu sih ya teman-teman jadi aku pilih ini aja aku beli 15.000 kakak ipar aku juga beli setelah milih jengkol, kami juga milih cabe dan aku juga lumayan terkaget-kaget dengan harga cabe, teman-teman. Udah mulai naik lagi ya. Masya Allah pokoknya belanja mingguan kali ini tuh apa-apa itu pada naik ya, teman-teman harganya ya. Jadi ini tuh harga cabe biasa itu kayak cuma 6.000, 5.000 seperempat. Hari ini harga cabe seperempat itu udah naik lagi jadi 7.000. Ya, walaupun memang harganya tuh enggak terlalu melonjak tinggi banget, tapi yang namanya emak-emak kalau ngedengar harga itu udah beda dari belanja Sebelumnya udah mulai naik, ya pasti agak rada kaget sedikit ya. Jadi cabai di rumah itu sebenarnya masih ada teman-teman, cuman kayaknya nggak bakalan cukup. Karena kan kalau aku masak itu pasti cabainya selalu banyak ya. Jadi sini aku beli cabai, tapi aku belinya itu seperempat aja. Ya buat tambah-tambahan, karena nanti rencananya aku pengen juga beli cabai hijau dan juga cabai rawit gitu. Oh ya teman-teman, gimana nih harga-harga di tempat kalian? Apakah udah ada yang belanja mingguan nih teman-teman minggu ini? Udah mulai naik nggak nih teman-teman harga-harga di tempat kalian, gitu ya? Mungkin ini tuh naik harganya karena memang uh, ini ya teman-teman. Uh, suasana Idul Fit eh Idul Fitri, Idul Adha gitu ya. Pokoknya dari sebelum Idul Adha kayaknya bakalan sampai Idul Adha nanti atau sesudah Idul Adha gitu ya. Pasti kayaknya ini masih mahal ya, teman-teman. Untuk si harga-harga, bahan-bahan di pasar. Cuman walaupun harga-harga itu lagi pada mahal, kita hanya bisa berdoa sama Allah, semoga Allah selalu cukupkan rezeki kita biar harga mahal tapi tetap bisa belanja dan memenuhi kebutuhan kita ya. Nah di sini aku tuh beli daun jeruk teman-teman karena memang daun jeruk itu agak susah nyarinya deket rumah gitu ya kalau misalnya daun salam itu kakak ipar aku juga punya pohonnya jadi aku nggak beli daun salam cuma beli daun jeruk aja 2000 perak tuh dapatnya udah banyak banget Terus di sini aku juga lagi pilih-pilih bawang. Aku pilih bawang packing atau bawang India. Ini tuh belinya sedikit aja, sekitar 4 biji aja sih teman-teman. Itu pun ukuran yang kecil. Jadi nanti kalau misalnya buat numis-numis, aku bakalan pakai bawang yang ini ya teman-teman. Kenapa aku beli bawang ini? Karena harga bawang merah itu lagi melonjak banget. Jadi biasanya harga bawang itu tuh sekitar 6 ribuan seperempat. Pada hari ini aku beli Bawang itu harganya itu udah 8000 ribu loh teman-teman seperempat. -teman, Masya Allah banget nggak sih teman-teman. Biasanya kan aku beli bawang itu pasti setengah kilo. Berhubung ini tuh bawangnya mahal, aku tuh cuman beli 10.000 ribu aja teman-teman. Jadi seperempat lebih dikit gitu ya. Makanya tadi aku tambahin pakai bawang packing teman-teman. Takutnya nanti tuh kurang kalau cuman bawang ini doang gitu ya. Jadi aku tambah bawang packing atau bawang India tadi tuh sedikit. Ini juga bawangnya tuh nggak yang terlalu gede-gede teman-teman harganya 8000 masya Allah. Bawang-bawang ini udah pada mehong-mehong gitu ya harganya. Tapi ya udahlah ya, mau gimana lagi, walaupun mahal tetap harus dibeli karena kan ini kebutuhan ya teman-teman. Biasanya juga kalau aku masak itu pasti bawangnya itu banyak teman-teman. Kayaknya aku harus mulai sih menghemat-hemat bawang ya sekarang ini. Nggak boleh yang terlalu banyak-banyak banget bawangnya karena takutnya nggak cukup gitu ya apalagi harga bawang itu lagi mahal kalau misalnya dibeli setengah kilo takutnya juga nanti nggak cukup buat belanja yang lain karena kan aku budgetkan sekarang tuh 150 ya teman-teman untuk satu minggu itu pun udah termasuk buat beli sate anak-anak uh, ya yang buat pulang pasar gitu maksudnya buat sarapan gitu teman-teman sate anak-anak sate pak suami sama sate aku juga di uang 150 itu jadi ya aku harus usahain gimana caranya biar cukup gitu teman-teman Apalagi sekarang ini kan pak suami itu jadi kenek ya di rumah otomatis kan pak suami nggak kerja di luar Jadi ya nggak e, ada uang masuk teman-teman Jadi ya harus diusahakan Gimana caranya uang yang ada Itu cukup gitu teman-teman Nanti kalau misalnya pas pak suami ada kerja Entah mungkin pas pak tukang libur gitu ya Pak suami kerja Ya itu bisa buat tambahan teman-teman kebutuhan kami Yang memang kadang itu masih ada yang kurang gitu ya e, Ya begitulah teman-teman Kadang kebutuhan kita itu udah kita rencanain Tetap aja gitu ada yang meleset dari perkiraan Cuman ya memang begitulah teman-teman karena kan kita nggak pernah bisa menduga ya apa yang akan terjadi setiap harinya jadi kita itu memang harus punya kayak uh, dana darurat atau dana jaga-jaga gitu sih biar kalau misalnya pas ada keadaan-keadaan yang tidak terduga itu ada budgetnya selanjutnya di sini aku beli cabai hijau nah cabai hijau itu memang lagi murah teman-teman nggak -teman. murah sih maksudnya biasa aja harganya 5000 seperempat jadi aku mau beli seperempat untuk cabe hijau Oh uh, ya buat tambah tambahan aja gitu ya karena terkadang itu bosen juga sih masak yang serba cabe merah jadi ya masaknya itu yang pakai cabe hijau juga gitu ya teman-teman biar lebih bervariasi karena kan kami itu di rumah tuh memang lebih senengnya itu sambal daripada kuah daripada santan ya jadi ya keseringan itu masak sambal mulu ya teman-teman jadi ya biar nggak terlalu bosen ngelihat cabe merah terus gitu ya sekali nanti bakalan di apa ya diselang-seling pakai cabe hijau juga gitu biar nggak terlalu bosen karena kalau aku sendiri tuh sebenarnya bosen ya teman-teman dengan sambal-sambal terus-terusan pengennya tuh kadang itu bikin gulai gitu ya cuman ya kalau aku bikin gulai pak suami itu nggak doyan teman-teman dia tuh tetap aja nanyain nggak bikin sambal bun katanya gitu jadi kadang aku jadi agak males gitu ya mau bikin gulai-gulai gitu teman-teman karena ya kalau bikin gulai tetap aja pak suami itu nanyain sambal ya memang saya tetap dimakan gulainya tapi makan itu pasti bakalan jadi lebih sedikit gitu ya jadi ya suka kasihan aja jadinya ke pak suami Oke setelah milih cabai hijau, di sini aku lanjut mau beli semangka. Di sini tuh aku beli semangka satu biji, tapi kami itu kongsi ya bagi dua sama kakak ipar aku teman-teman. Uh, jadi aku tuh beli semangka yang ukuran 3 kilo gitu, jadi nanti dibagi dua sama kakak ipar aku. Karena memang harga satu kilonya itu enam uh, ribu ya, jadi 3 kilo delapan ribu. Jadi kami tuh orang itu satu orangnya tuh kena sembilan ribu teman-teman. Jadi nanti semangkanya dibelah dua gitu sama si abang-abang dan lanjut lagi di sini aku juga mau beli cabai rawit nih teman-teman ini tuh cabai rawit harganya itu sekitar bukan sekitar harganya itu 10.000 aku beli ya cuman dia itu harganya cuman berapa sih teman-teman cuman 8000 gitu ya kalau nggak salah seperempatnya jadi aku bikin 10.000 aja hmm. Cabai rawit ini tuh ada cabai rawit yang pedes ya teman-teman. Itu ada si pilihan beberapa cabai rawit yang lain. Cuman itu gak terlalu pedes. Kakak ipar aku sih milihnya tuh yang gak terlalu pedes. Karena memang mereka tuh gak kuat pedas, teman-teman. Terus juga kakak ipar aku tuh ada lambung. Jadinya dia itu kalau misalnya beli cabai itu suka cabai yang gak terlalu pedas gitu. Kalau aku ya senengnya cabai yang pedas. Kalau misalnya cabai itu terlalu pedas kan bisa agak dibikin sedikit gitu ya teman-teman cabainya gitu ya. Jadi bisa lumayan menghemat gitu teman-teman beres beli beli cabe di sini aku juga mau beli ikan teri nah ini aku beli ikan teri yang nggak dibelah kalau yang nggak dibelah harga satu onnya itu sepuluh ribu yang udah dibelah harganya itu dua belas ribu aku beli yang nggak dibelah aja lah teman teman karena ya apa ya ya udahlah ini aja gitu ya semoga aja lah ini tuh cukup gitu teman teman di rumah sih kayaknya udah habis total ya untuk ikan teri jadi ya ini aja nanti tuh dapat sekali atau dua kali nyambel gitu buat campur campuran nah ya alhamdulillah gitu kalau menurut aku ya teman-teman di tempat tinggal aku ini, ini tuh pilihan untuk si ikan ikan asin tuh nggak terlalu banyak. Aku tuh dulu pernah ya di mana ya di Dumai atau di mana gitu teman-teman aku kalau ke pasar itu suka ada ngeliat ikan tongkol yang udah di udah jadi ikan asin gitu loh itu enak banget dan di sini tuh aku cari-cari nggak -cari, ada teman-teman nggak pernah nemu gitu ya aku lanjut lagi di sini aku juga beli ikan sarden ya kalau nggak salah ini kata bapak yang jual itu ikan sarden ya namanya harganya itu 35000 1 kilo tapi aku belinya itu nggak nggak satu kilo ya aku belinya cuman kayak 20000 aja setengah kilo lebih lah teman-teman Ya walaupun aku belinya itu cuma 20000 Tapi ini tuh dapatnya lumayan banyak Jadi ini tuh kalau misalnya aku beli ikan kayak gini tuh Yang makan tuh cuma aku ya teman-teman Kalau pak suami dia pasti nggak bakalan mau karena memang pak suami itu nggak suka ikan ya teman-teman Ataupun ayam gitu ya Palingan kalau ikan itu ya milih-milih satu-satu lah Kayak ikan sungai yang kecil-kecil Nah itu dia suka Dan aku juga nggak beli ayam untuk minggu ini teman-teman Karena harga ayam itu masih lumayan melejit banget Dan juga aku tuh nggak apa ya nggak terlalu pengen gitu ya beli ayam Jadi tadi pengennya beli ikan laut aja Nah, teman-teman, untuk harga yang di tempat aku tuh masih lumayan mahal ya, sekitar 33-34 ribu gitu untuk satu kilonya. Lanjut, di sini tuh aku pilih-pilih kol sama wortel ya, teman-teman. Ya, buat jaga-jagalah teman-teman sayur-sayuran ya. Tapi aku beli sayur yang memang awet. Kol sama wortel kan memang lumayan awet ya, teman-teman sayurannya. Lanjut lagi, di sini tuh aku sama kakak ipar aku juga mau beli sayur genjer jadi uh, tadi tuh aku lihat ada genjer terus aku bilang ke kakak ipar aku beli yuk kak aku bilang gitu kan terus kakak ipar aku bilang aku bingung mau dimasak apa gitu ya aku bilang tumis aja tumis pedas gitu sama wah kayaknya enak aku bilang alhasil kakak ipar aku juga pengen beli katanya aku juga beli dua ikat dan di sini teman-teman yang terakhir aku beli di sini sate ya. Ini tuh sate buat anak-anak sama Pak Su. Ya, pokoknya wajib banget sih teman-teman beli uh, sate ataupun lontong gitu ya kalau pas hari pasar kayak gini karena memang udah jadi kebiasaan gitu loh teman-teman kalau di sini tuh hari pasar ya wajib beli sarapan di pasar gitu ya dari aku tinggal di rumah mama mertua dulu barengan sama mama mertua itu pasti setiap hari pasar itu kalau pagi nggak masak ya pasti itu beli sate beli miso beli bakso atau apalah gitu teman-teman di pasar gitu jadi sampai sekarang itu udah pada kebiasaan makanya kalau hari pasar itu wajib banget beli ya teman-teman kayak sate atau yang lainnya gitu buat jadi sarapan gitu Oke teman-teman, makasih ya udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.